Hi guys, welcome to my video. Okay, jadi pada video kali ini gue bakalan main Free Fire Battleground lagi. Dan di video kali ini gue bakalan main Ranked Man. Karena dari kalian tuh banyak yang bilang ke gue, "Bang, lu tuh cuma bisa main di mode casual doang, Bang. Klasik itu. Lu pasti cupu, Bang, main di Ranked, Bang, segala macem, Bang." Nah, di sini ada sebuah permasalahan, men. Yaitu gue main gak pakai headset, bro. Jadi tuh susah, bro, kalau kita main gak pakai headset. Gak tahu ketika ada musuh mendekat, men. Jadi lu tuh hoki-hokian doang, boy. Kan gue record pakai handphone nih, boy. Nah, kalau gue pakai headset itu suaranya terdelay, boy, pas gue editnya. Jadi gua gak pakai headset, bro. Dan sekarang gua bakalan coba untuk main ranked, bro. Lihat ya, kita mulai rank solo, bro. Oke, dan sekarang gua sudah ada di atas pesawat. Dalam pesawat maksud gua, bro. Jadi sekarang gua mau turun di daerah office, coy. Office, nah sini, pinggir-pinggir office. Ini searah sama pesawat, jangan-jangan. Di ranch, oke. Sekarang turun ya. 3, 2, 9, let's go. Oke, dan gua sudah mendarat di atas genteng orang, boy. Sekarang kita puas-puasin ngeluting dulu, coy, oke? Boy, udah 5 hari, boy, nggak nemu musuh, bos. Mana musuhnya, bos? Waduh, waduh, waduh. Musuhnya kemana, boy? Super jago-jago nih musuhnya, bos. Waduh, serem, boy, serem. Gua harus lebih berwaspada, boy. Waspada. Mana musuhnya, coy? BTW, BTW, BTW. Aduh, sepi bingit sini, sepi bingit. Ada drone. Kita masuk drone deh. Lihat, ada musuh nggak? Oh, bener-bener, boy. Nggak ada musuh sama sekali, boy. Di daerah kita aman. Mungkin gue bakal turun ke Bima aja deh buat nyari musuh. Musuh dicari. Nyari sama temen, boy. Yang nyari musuh. Tahu lu, Pi. Ada aja, Pi. Ada musuh nih, boy. Yeay, diem-diem bayar lu. Mantap jiwa. Mati satu, bos. Pengen ku ambil lootingnya, tapi jangan deh. Kita caw ke tempat lain aja, coy. Boleh deh ambil deh. Boleh deh ambil deh. Kali aja dia punya SKS, bos. Kan mantap kalau dia punya SKS. Tuh kan gak punya. Gua harus turun dari In Tower karena gue itu bukan anak Tower Tower Club. Oke, boy, mantap, boy. Ayo kita cari musuh lagi. Gila nih, yang hidup masih banyak banget, boy. Tapi zona udah pengen kecil. Wah, pertempuran ini akan menjadi sejarah. Ada orang, boy. Ngeliat gua. Dudududud, mantap jiwa GGWP. Makanya jangan suka ngeluting, nanti mati tuh. Kayak gua, gak boleh looting sembarangan, nanti mati. Dah, langsung kabur dah, gua dah. Kabur, ada bom. Oh, bom, percuma kita ambil. Bisa-bisa. Samet ke satu dah. Oke, caw, langsung kabur. Karena kita tuh main serius, man. Gak boleh sambil main bercanda-bercanda, boy, oke? Kita harus main atas nih, untuk menghindari anak tower-tower club. Karena anak tower-tower club itu biasanya ngendep, boy. Ngendep di atas tower. Dia tuh mainnya cuma nunggu orang lewat doang, boy. Ketika orang lewat, sama dia tuh langsung dibasmi, boy. Itulah kerjaan anak tower-tower club, boy. Dan yang lebih kesel itu anak kaleng-kaleng club, coy. Kerjaannya cuma muter-muter doang, nyari mangsa. Kesel kalau ketabrak sama dia. Misalnya nih, boy. Lu udah nge-kill 10, boy. Boh, udah perjuangan banget, coy. Tiba-tiba lu lagi ngeluting, ditabrak sama anak kaleng. Ada pesawat, pesawat minta duit. Pesawat minta duit.
dikasih airdrop isi duit boy. Nah, kita balik ke topik pembicaraan. Iya, yang gue bilang tadi bro, gue tuh gak suka sama anak Tower Tower Club dan anak Kaleng-Kaleng Club. Yang lebih gue gak suka yaitu anak Cheater-Cheater Club boy. Karena cheater itu lebih rendah daripada semuanya men. Itu tuh adalah program ilegal yang gak boleh digunakan ketika kita melakukan sebuah permainan. BTW-BTW danger. Moceh mulu si Alpi, buset deh. Danger! Ada orang depan gue boy, kita tinggalin aja. Karena danger boy, danger. Danger, danger. Boh, dia nekat banget boy. Kita harus cari tempat buat sembunyi sementara. Bisa BM ke atas truk ya? Coba kayak coba ya. Oi bang, BM bang, BM beh, BM beh, 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 beh. Nggak dapet. Oke, sudah hilang boy. Itu apa namanya? Danger-dangerannya boy. Kita masuk ke save Jun duluan deh ya. Musuhnya tinggal 11 boy. Baru nge-kill 2 ini. Aduh, mana lagi nih musuh boy? Ini boy. Tus, tus, tus. Ayo gua tabrak. Gua kill dulu nih yang lagi lari-larian. Tus, tus. Aduh, nembak kapan sih gua anjir? Anjay, gurinjay. Mana sih? Aduh. Aku tak lihat boy, ada zona boy. Aduh, aduh, dia bisa mati mau kutu itu. Kalau gak kena zona boy gua. Ayo run dulu boy, run, 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 run. Dapat, dapat, pas kita dapat kill dia men. Dapat kill dia. Wah, dia sekarang nih. Aduh. Gagal maning. Tadi ada satu di sini boy. Bentar, kita isi darah dulu boy. Santuy, santuy, santuy. Jangan tegang. Mane, 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 mane. Oh, di sana. Dia lagi merangkak rupanya boy. Kita halo aja ya. Halo kawan, kamu ngapain sih? Hah? Ngapain? Kita ajak ngopi-ngopi dulu. Bro, udah ngopi belum, bro? Dor. Si Alpi banyak gaya. Si Alpi banyak gaya. Bukannya langsung tembak, malah diajak ngopi. Pasti di komen dan bilang, lu begayaan sih bang. Yeay, bukan langsung bunuh begayaan, banyak ngomong bang. Ya, kita kembali lagi bro. Ini kan permainan, kita have fun aja lah disini lah. Jangan dibawa serius men. Serius-serius mulu ntar disakitin bro. Mau banget diseriusin sih coy. Oke, gak apa-apa. Yang penting kita udah have fun men. Udah ketawa-tawa bareng boy. Kita kembali aja boy. Biarkan mereka lanjut berperang. Kita kembali aja, dapat plus 25 kan boy. Gak apa-apa. Mantap jiwa, lumayan boy, lumayan. Oke guys, jadi gue akhiri video gue sampai sini. Kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa tinggalin tombol like. Dan kalau kalian suka sama channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya. Thanks for watching and see you next time. Bye-bye.